tadi yang berada di Pekanbaru. Oh, Riau ya. Pekanbaru Riau, kita sudah mengikuti program yang sudah diselenggarakan oleh tim kurator, yaitu verifikasi yang kita lakukan pada hari Rabu minggu lalu, dan pada hari ini kita lakukan verifikasinya. Dan nominalnya ya relatif lebih besar kita, jadi kita akan perjuangkan untuk agar bisa segera didapatkan. Nah, karena setelah dari kurator menyelesaikan tugas dan fungsinya untuk membantu untuk berdasarkan apa yang menjadi tugasnya, kita berharap dari kreditur untuk selesai permasalahan segera dibayarkan, karena sudah menjadi piutang yang terlalu lama yang kita. Kira-kira jumlahnya berapa, Bang? Kita hampir 800 juta. Oh, 800 juta sekitar 680-an ya. Hampir 700 juta, 680-an yang terverifikasi hanya 670-an. Ada 10-an juta yang tidak terverifikasi akibat keterlambatan. Terus sidang hari ini tadi, Bang? Apa, Bang? Hari ini kita sedang mengikuti verifikasi sehingga kita sudah didata dan menjadi kreditur yang diprioritas untuk dibayarkan. Sehingga untuk selanjutnya kita menunggu kabar dari kurator kapan piutang segera dibayarkan. Kita minta ini segera dibayarkan karena secara bisnis kita memutarkan uang. Ini nominal relatif lebih tinggi. Jadi kita minta untuk segera dibayarkan. Dari asetnya apa aja, Bang, kira-kira dari debitur itu? Gimana asetnya apa aja? Aset debitur. Nah, ini yang tahu tentang aset debitur hanya kurator. Jadi mereka apakah mau menjual atau mau mencari jalan lain agar segala utang-utangnya kredit dibayarkan. Nah, ini yang belum selesai sampai saat ini. Hanya sebatas penetapan verifikasi kreditur-kreditur yang segera untuk dibayarkan segala bentuk utangnya. Oke, Pak. Oke.